far aku suka dan aku bakal lanjut pakai ini selama 2 minggu ke depan. Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku Ratu Adelia dan di video kali ini aku bakal bahas serum terbaru dari Wardah, yaitu Wardah Lightening Serum Ampoule. Kalau misalkan kalian penasaran, tonton terus sampai akhir ya. Nah, by the way, si Lightening Serum ini tersedia dalam 3 ukuran. Jadi, aku punya ketiganya di sini. Ada yang ukuran mini banget, ini 5x5 mili, dan juga ada ukuran yang kecil. Ini yang 8 mili. Oke, kita langsung ke packagingnya. Jadi packagingnya itu botol kaca, terus dia comes with pipette, jadi lebih higienis. Sedikit tips, kalau misalkan nanti kalian apply ke wajah, pipetnya jangan nyentuh wajah kalian ya, karena nanti bisa terkontaminasi yang bagian dalam. Jadi kalian kayak jangan kena aja. Untuk warna, dia itu warnanya cloudy, jadi nggak bening, kayak gini, dan teksturnya itu menurut aku pas banget buat sebuah serum, karena nggak terlalu watery, nggak terlalu kental juga, jadinya tuh nyaman untuk digunakan. Ya, udah ke-blend, dan dia mudah menyerap juga ya. Yang buat aku salvo adalah dia ada kayak sedikit wanginya gitu, fragrance-nya gitu, tapi wanginya tuh enak banget. Sumpah enak banget. Sesuai dengan ingredients-nya, jadi dia adalah serum yang mengandung niacinamide. Cuman penamaannya agak beda dengan serum-serum lain yang ada di pasaran, dia menyebutnya sebagai advanced niacinamide. Apa bedanya? Ternyata advanced niacinamide yang dipakai khusus di lightening serum ini, dia itu udah highest purity atau kemurnian tertinggi. Jadi biasanya niacinamide-niacinamide yang dipakai di pasaran itu tuh ada purities-nya sedikit. Nah, kalau misalkan yang dipakai di Wardah ini katanya udah highest purity. Nah, pas kalian beli, itu nanti kalian belinya dalam box kayak gini. Di box ini sendiri ada cara pakai, ada tentang ingredients-nya, dan juga ada manfaat dari Wardah Lightening Serum ini. Jadi, kalau kita baca bareng, Wardah Lightening dengan Advanced Niacinamide berikan 5 manfaat untuk kulit cerah bercahaya terlindungi. Jadi ada 5 gitu. Yang pertama, mencerahkan kulit dan noda hitam. Terus ada teknologi proteksi paparan blue light, menyamarkan bekas jerawat, membuat warna kulit tampak merata, dan juga menjaga kelembapan kulit. Karena ini baru banget nyampe, aku baru pakai tadi malam dan tadi pagi. So far aku suka dan aku bakal lanjut pakai ini selama 2 minggu ke depan, karena menurut di packagingnya ini tuh udah terbukti untuk menyamarkan ya, noda hitam bekas jerawat tersamarkan setelah 2 minggu berdasarkan uji konsumen ke 31 subjek. Nah, aku sendiri lagi punya bekas jerawat di bawah sini sama di atas eyebrow. Nanti aku bakal update hasilnya 2 minggu ke depan di Instagram aku. Jadi jangan lupa follow Instagram aku @ratuadelia. Thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe ke channel aku. Bye.